Oke guys, kita mau mengunjungi masjid baru yang terberada di Jawa Tengah. Ini namanya Masjid Madaniyah guys. Parkirnya guys, kalau masuk langsung tempat parkirnya luas sekali. Ini berada di Kabupaten Karanganyar guys, Jawa Tengah. Masjid yang sangat mirip dengan Masjid Nabawi yang berada di Karanganyar guys. Ini suasananya guys. Nanti kita akan masuk guys. Tanaman bromelianya guys, ini payungnya bisa membuka dan menutup. Ada tempat sampah. Bagus sekali guys. Terus kita coba datengin. Ini guys, petunjuk arahnya guys. Ada tempat wudhu, toilet pria, toilet wanita, toilet difabel, menara pandang, area salat, area utama, mobil masjid, dan lift. Oke guys, kita nanti coba masuk dan sholat di sini guys. Kita masuk. Nah, kita masuk guys ke masjid Agung Madaniyah guys. Sana ada menara pandangnya guys. Di sini ada menara pandangnya guys. Kita lihat menara pandang guys. Ada apa di menara pandang? Masjid ini baru selesai dibangun guys. Ayo guys, ini ada parkiran juga di sini, parkiran staff. Ada suara-suara mengaji guys. Kita lihat guys menara pandang. Ini dia guys menara pandangnya guys. 10 meter belok kiri. Kita lihat guys. Kita lihat guys menara pandang. Oh ini. Oh ternyata tutup guys. Harus pesan dulu rombongan istirahat pada jam azan sampai selesai sholat jam. Ini jam bukanya guys. Ini bayar infak pemeliharaan menara cukup 5.000 guys sama 10 menit. Coba kita buka. Masuk. Yoho. Ini sakit minggah umum ya? Bisa, tapi ini juga sholat dulu ya. Oh enggak. Oh enggak. Bayarnya 5.000. Oh enggak. Naiknya 1.000 ya? Oh enggak. Ya mungkin baru sholat. Mantap dong. Nanti habis sholat aja. Kita naiknya. Oke. Okay. Oh ini marketnya guys.
Kayak gini guys, desainnya guys. Luar biasa guys. Oke, kita salat dulu yuk. Oke. Tempat salatnya di mana ya guys? Ayo kita cari tempat salatnya. Oh ada liftnya nih. Oh pakai lift apa ya? Pakai lift. Oi. Oi, liftnya ini. Ini tempat wudhu, guys. Ini bil, liftnya bil. Khusus wanita, lansia dan difabel sana. Ini bukan bil, si bil. Come on, dilepas sendalnya. Oke, kita naik. Wah, canggih sekali ya. Canggih amat ya. Kamu belajar untuk begininya? Kok udah kecaman? Iyalah. Oke, kita lihat dalam masjidnya guys. Oh, di sini Bil. Ini tempat wanita Bil. Untuk wanita, untuk laki. Bukan di sini ya? Oh iya. Ternyata di lantai satu guys. Nah, untuk jemaah pria yang jemaah wanita di lantai M. Tempat wudhunya guys, dengan model tempat wudhu kekinian. Keman. Terus dari tempat wudhu, tempat sholat naik satu lantai. Eh, sini tuh ya udah. Ruang sholatnya di atas. Emang jangan dari tempat duduk paling jauh. Oke, udah ramai guys, mau berjamaah sholat asar.
Eh, Bil, saatnya kita turun. Bil, turun. Yang power. Ya, itu tempat wudhu juga ada di luar, guys. Ntar, guys, dari luar. Oh, ini kalau keluar, guys. Ada tempat wudhu juga di sana. Kita turun lewat lift aja. Lepir. Tampil. Ayo. Tadi sandalnya Bibi di bawah. Tinju. Nih. Tinju. 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 Oh, ini apa? Ini bos. Turun kita gigi, guys. Keren banget. Sibian. Oke. Sandal kita di sini. Oke, setelah selesai sholat kita lanjut naik ke menara, guys. Come on. Naik ke menara. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tadi menaranya kan baru buka setelah selesai sholat jamaah. Sekarang kita berangkat naik ke menara, guys. Nih menara pandangnya, kalau ke kanan lift pria, ke kiri ke menara pandang, guys. Come on. Menara pandang. Kita lihat menara pandang, guys. Ada apa? Ini kalau ke kanan ruang pengelola rumah tangga, guys. Jadi ini ruangan pengelola rumah tangga, guys. Oke. Ini dia menara pandangnya, guys. Sudah buka. Naik. Oh iya, itu tiketnya, guys, untuk naik ke menara pandang. Yuk. Hah? Rano juga nih. Hehe. Evin. Kita mau naik ke menara pandang. Ayo. Ini. Oke, tunggu. Ini ke P2 ya, Mas, ya? Oh iya. Oke, tinggi banget. Iya. Oh. Ini dia menaranya. Kita lihat Kabupaten Karanganyar dari atas, guys. Ada apa aja nih? Oh, itu alun-alunnya, guys. Nih. Tuh. Itu menara buat azan. Kantor Bupati Karanganyar, guys.
Ada lihat sans. Itu kalau pas gunungnya kelihatan bagus tuh dari sini. Untuk di Raudhah Masjid Nabawi. Bisa lihat jauh banget. Iya. Bisa. Ya, ya sampai. Bukanya jam 1 siang sampai jam 9 malam, guys. Iya. Oke, let's go, kita pulang awas. Oh, ke sana. Madaniyah. Masjid Madaniyah, guys. Mari, Bu. Hey. Oke. Ini kalau kita pakai lift lewat tadi, guys. Kalau lewat pakai tangga lewatnya sini. Naik ke sini. Nanti di sana disambut payung Masjid Nabawi. Guys, setelah selesai kita keluar dari Masjid Agung. Rp3.000 ya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.